Kenapa 7-Eleven boleh lingkup dekat Indonesia? 7-Eleven merupakan kedai sebeneka yang paling power dekat muka bumi ini. Terdapat 68,236 7-Eleven yang beroperasi di seluruh dunia. Tapi tahu tak korang, ada satu negara yang menggagalkan 7-Eleven, iaitu Indonesia. Pada tahun 2017, semua 7-Eleven gulung tikar dekat Indonesia. Semuanya tutup. Jadi apa faktor yang membuatkan 7-Eleven ni jadi macam ni? Padahal 7-Eleven diterima baik oleh seluruh dunia, tapi boleh tak laku pula kat Indonesia. 7-Eleven ni telah mula beroperasi pada tahun 2009 dan memang jadi tempat lepak yang famous lah, yang penuh je orang masa tu dekat Indonesia. 7-Eleven mula berkembang dekat kota Jakarta dan membuka kedai ke-21 pada tahun 2010. Pada tahun 2012, 7-Eleven telah mencapai 100 lokasi. Pada tahun 2014, syarikat itu telah peroleh jualan tertinggi sekitar 78 juta dengan 190 kedai. Pada masa tu, 7-Eleven dekat Indonesia memang nampak sangat promising sebab kedai asyik penuh je orang. Tapi masalahnya sekarang, orang tak spend duit. Orang cuma beli satu air, lepas tu lepak berjam-jam dengan member-member sebab nak dapatkan wifi. Faktor lain juga, 7-Eleven dekat Indonesia ni buka besar sangat dan sediakan banyak kerusi dan meja. 7-Eleven dekat sana juga menyediakan kopi yang premium dan makanan yang berat untuk orang panaskan yang masuk makanan dalam ketuhar tu. Disebabkan harga yang agak mahal dari kedai yang lain, jadi rakyat Indonesia cuma datang dekat 7-Eleven tu tak beli pun kopi premium ke makanan berat ke. Diorang cuma beli satu soft drink, lepas tu lepak lama-lama berjam-jam dekat 7-Eleven tu. Kebanyakan makanan pun tak laku, jadi basi, so kena buang. Sebelum larangan alkohol dekat Indonesia pada tahun 2015, masa tu memang rakyat Indonesia selalu pergi 7-Eleven untuk beli beer dan lepak dekat situ lama-lama sambil menikmati wifi dan makan snack. Tapi selepas Indonesia melarang alkohol, penjualan bersih 7-Eleven turun hampir 24% sepanjang tahun berikutnya. Jadi, bila larangan alkohol berkuat kuasa dekat Indonesia, maka rakyat Indonesia dah tak beli dah alkohol dekat 7-Eleven. Bila diorang tak beli alkohol, maka diorang nak beli snack ke kacang pun makin berkurang. Rakyat Indonesia kebanyakannya beli barangan dekat kedai sebeneka tempatan diorang, iaitu Indomaret dan juga Alfamart. Kedai sebeneka Indomaret dan Alfamart ni pun jauh lebih murah berbanding 7-Eleven. Dan orang tahu, kedai sebeneka tu adalah tempat yang beli barangan dan balik jauh, bukan macam 7-Eleven. Mindset orang Indonesia pergi 7-Eleven untuk lepak lama-lama sebab banyak kerusi dan meja kan, lepas tu ada wifi lagi. Disebabkan banyak kerugian daripada keuntungan, pada tahun 2017, 7-Eleven tutup kedai dekat Indonesia. Jadi, itulah sebab kenapa 7-Eleven boleh lingkup dekat Indonesia. Kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share, komen, berikan pendapat korang di ruangan bawah. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Ras Daniel. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.